cara mengebor master kit dengan bor. Bor inul. Ini buat pelajaran Anda semua, guys. Yang motornya rusak akan diperbaiki dengan bor, dengan bengkel Kang PI dan Mas Pacar. Jangan lupa subscribe setelah melihat video ini. Dan ini kalau belum profesional. Ini kemarin gara-garanya apa namanya tuh, nepelnya putus. Ya, termasuknya diganti. Ini cuma untuk mengirit biaya, caranya seperti ini, guys. Iya, namanya lagi anu bokek. Lihat, guys, olinya muncrat. Nah, ini sudah dibor. Dan ini merek yang bagus, merek kanunya apa ini? Kyosho. Kebanyakan rata-rata jumbo ini lain sendiri ini. Dan ini jenis mata bor yang murahan. Pakai yang murahan aja, nggak usah mahal-mahal, yang penting hasilnya oke. Tinggal uangnya wae. Kira ini bokek-bokekan. Lupa disemprot pakai kompresor. Kompresor. Ini bengkelnya berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Hampang. Dan ngebornya harus bener-bener rata ya, guys, supaya jangan nggak jadi kesalahan ataupun main celik. Ini namanya teknik. Teknik apa, Mas? Teknik boring. Penggantian baut nepel. Nah, ini bautnya seperti ini. Nah, ini kan putus, makanya diganti, makanya dibor. Ini murni tanpa ada rekayasa. Halo. Hanya dengan bahan-bahan sederhana aja. Cukup praktis. Ini mekaniknya dari Lampung.
inilah pengakalan oleh Kang Pi, pengakalan ecean. Coba lah, sama lah ya.